Ini guys, makanan fermentasi dari daun ubi, mau dicampur sama solid sama sedikit dedak juga. Ini sudah saya rebus ya, ini sangat panas. Ini sangat panas. Ini makanan rebus. Dicampur dedak. Dedak bekatulnya 2 mangkok saja. Nah, terus solidnya. Solid. Solidnya. Biar agak banyak juga lah apa nih guys. Ini dari limbah pabrik ya. Dicampur sama masakan ubi. Ini lumayan panas ya. Aduk-aduk. Iya. Yo, ambil tuh di situ. Kita tes, kasih makan ayam bagaimana responnya nih guys ya. Ini kita campur ya, kita aduk sedemikian rupa. Ini solid. Ini makanan alternatif ya. Jadi tidak membutuhkan posting key, kita cuma cari di pabrik saja. Apabila kurang tidaknya, kita kasih masuk lagi. Tidak ulek-ulek lagi. Tidak ulek-ulek lagi ya guys ya.
Coba nanti kita lihat responnya ayam kayak bagaimana. Kira-kira mau enggak makan? Karena kalau tidak ada makan alternatif begini, pengusaha ayam ini, woi, bisa-bisa habis di uang makan saja. Oke guys, kita cek, kita bawa ke lokasi. Oke guys, ini ayamnya langsung makan ya. Sedikit saja dedak bekatulnya. Kita acar-acar dulu. Nah, bantu tuh. Langsung makan ya. Coba kita coba ini entok, mau enggak juga makan. Ternyata belum terbiasa ini entok ya, untuk makan solid. Tapi kalau ayam sudah lumayan suka. Sudah beragam berapa persen ini guys yang makan. Yang lain-lainnya mungkin kenyang. Nah, makannya cukup lahap ya guys ya, makan solid sama dedak bekatul dicampur saja sedikit. Nah, nanti di situ dia muncul ulat-ulat kalau lama, ya ada maggot-maggot di situ nanti muncul lah, akhirnya dimakan lagi sama ayam. Nah, itu proses fermentasi. Ini adalah makanan murah ya guys ya, karena kalau pakai sentra terus bangkrut, harga ayam tidak sesuai. Cuma entoknya belum terbiasa. Ini awet pakannya ya, sampai siang nanti masih ada, karena dia sistemnya kayak sedikit-sedikit. Ini kandang ini pakai semi umbaran ya,
dengan luas 30x30 ya, pakai dari-dari semua keliling. Jadi nah itu sana udah makan ubinya. Ini adalah inovasi ya guys ya, pakan ternak pakai solid supaya hemat, biar untung berkali lipat. Nah. Oke guys, terima kasih guys. Mungkin sampai di sini saja guys. Nanti kita lanjut lagi videonya. Kalau ada perkembangan baru lagi mengenai ternak ayam guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.